Valir bintang 3, akhirnya ya bintang 2 ya. Oke, Esme gila men. Kita kasih. Oke, assalamualaikum semuanya guys ya. Balik lagi di channelku. Dan di sini kita akan mainin Magic Chess lagi dan kita langsung pilih nomor guys. Dan di sini aku masih tetap pakai Commander Bas skill 1 ya. Luar biasa demi menaikkan level ya. Supaya kita bisa nyoba Bas skill 3 guys. Oke, di sini langsung kita dapat Martis bintang 2, mantap ya. Dan di situ ada Mia sama Zilong guys. Mungkin nanti menang ini kita akan ambil Mia atau Zilong. Kita lihat aja guys. Ini mungkin di sini dulu ya. Oke, di sini. Di sini udah bagus sih, kita udah dapet Martis bintang 2. Oke, Mia kita ambil. Kita lihat lawannya main. Ada nggak yang main MM ya? Kita seperti biasa guys. Kita nggak usah nyari main apa. Tapi ini aku mau nyoba nih guys. Mudah-mudahan direstuin monton ya. Kita nyoba westernnya. Jadi aku akan ambil si ini tadi. Siapa namanya? Sivil sama Esme ya. Kita akan coba cari. Karena aku semalam itu guys, waktu nggak nge-record, aku main itu aku menang guys. Pakai westernnya. Oke. Mereka pakai Argus bintang, Argus bintang. Argus 2 biji, guys. Satu aja bunuhnya setengah mati ya. Konon lagi 2, guys. Oke, di sini lawan kita Remy skill 3 dan dia uangnya langsung 12, guys. Kalian bisa lihat di situ. Remy cuman terlalu rame nih yang main Remy nih. Aku nggak kesel, oke. Akai Balmon. Jadi gini guys, aku yang kemarin tuh main kan westernnya ini ku komboin sama guardian guys. Makanya kita lihat dulu kalau musuhnya nggak ada yang main mage, kita bisa main ini guys. Ini Martis kita jual aja ya. Kalau nggak gitu kita nggak nabung-nabung guys. Ini lagi Mia. Ini kalau kalah Akai kita jual. Dan sepertinya kalah ya. Chang'e ini sakit kali di awal nih. Oke, kita jual aja langsung. Lawan kita adalah AB ya. AB. Akai Kufra. Kita ambil. Kita roll fail. Bintang 2 sama Esme. Esme nanti kita ambil ya. Aduh sakit perutku guys. Mau boker. Oke, ini posisinya gini dulu aja. Oke. Lawannya itu ada yang level 5 ya. Yang darahnya paling rendah. Kita lawan Benny. Tadi si Balmon kena kopi ya. Aduh. Ini kopi kita pun masih disemutin aja guys. Kampret. Oke, Esmeralda jangan lupa. Tunggu sabar. Sabar. Oke, kita ambil Esme. Esmeralda. Fatbox. Oke, kita agak ke tengah ya. Lumayan ini. Kalau bisa kita dapat item, guys. Ah, nggak dapat, guys. Kita ambil kalet aja lah, biar bisa dijual ya. Kayaknya glowing one ini kurang, guys. Akai, oke mantap ya. Akai Kufra. Ntar ini kita ganti, ini kita.
kita jualnya berapa, 20 nih kan, si Moskov sama Khaled kan, 21 kan. Oke, akhirnya kita bisa nabung juga ya guys, karena di game ini yang paling penting itu nabung guys, di awal ya. Kalau nggak gitu jadi kan ke kopi kan isminya. Aduh, dijual 3 itu loh. Oke, di sini sepertinya kita kalah telak guys. Telak. Bikin apa kalian semut? Lawan kita ada yang main match. Ternyata sepertinya tidak ada guys. Ini keuntungan bagi kita main ini ya. Main apa namanya? Guardian. Aurora. Aduh, salahnya kita nggak main. Kita ambil Akai Veil. Kita roll. Roll lagi. Kufra. Valir. Oke. Balmon. Kita ambil aja semua. Mungkin ini kita masukin Kufra ya. Ini kita masukin Veil. Biar 4 Westernnya aktif. Kita lihat tetap nggak ada yang main match ya, nggak ada guys. Oke, jadi di sini apakah masih bisa menahan Esmeralda? Oh, Martisnya. Oke, menang. Lumayan. Dapat gold 10 kita ya. Creepron. Oke, mungkin di sini kita bisa cari Veil bintang 3 Akai. Bentar. Sabar guys. Kita harus pelan-pelan guys. Jangan buru-buru. Tapi kalau kita main western ini, kita nggak perlu nyari bintang 3 guys. Yang penting kita perlahan naik slot dan cepet ngaktifkan 6 westernnya. BOD, immortality. Kayaknya kita akan ambil BOD ya. Karena nanti kita bakal masukin yang namanya cloud guys. Cloud kan ada ini guys. Westernnya kan ada deh. Veil, kalau bisa kita cari. Oke, Akai, satu lagi Akai. Balmon. Loh, ini Esme kayaknya perlu guys. Esme ya, karena lawannya nggak ada yang main match. Mungkin Esme ini bakal kita bintang 3-in guys. Oke, lawan kita apa ini lawannya ini? Artinya mengarah ke Targemen dan MM guys. Itu Mianya dikasih Golden Staff 2 biji. Sampai kayak apa kepalanya gini-gini guys. Kalau bintang 3 rata punya kita itu ya. Soalnya untungnya si Mianya masih bintang 2. Dan kita untungnya masih bisa lebih menang guys. Oke, kita roll. Kita mau upgrade level tapi takutnya nggak dapet, tapi udahlah. Karena kita perlu slot guys kalau menu western ini ya. Mungkin sabar dulu, sabar aja. Main santai. Oke, lawan kita apa itu? Oke, yang ke kopi Akai ya, cuman ini nilai jualnya 1 lumayan. Tapi dia main Akai juga tuh pak. Sepertinya kita mengalami kecacatan guys, kekalahan nih guys, aduh. Eh, 6-1. Lawannya Dragon Altar ya. Pakai Loyi lagi.
Kuvra. Kuvra enggak ya. Aku kalau nguap enggak pernah aku tutup mulut gue. Kayak kuda Nil, oke. Veil bintang 3, cakep ya. Veil bintang 3, oke. Jadi di sini tinggal Akai. Siapa enggak keluar-keluar ya? Si Claude-nya. Ampret. Udah tinggal segini apanya uangnya. Jawhead full item. Argus pakai silent, udahlah. Jawhead 2 biji, kampret. Enggak gerak. Memang SM-nya. Ya ampun. Wrestler ini memang buat stres ya. Bukan buat stres yang buat apa? Jengkel. Oke, kita dapat 9 kan. Kita lupa jual 1 tadi si Odette biar interestnya enggak terganggu ya. Tapi udahlah. Mungkin kita akan ambil golden, guys. Taiks. Aduh, inilah untuk Esme ya. Kampret bah, golden enggak dapat-dapat. Taiks. Beleric. Ini round keberapa Beleric ini baru muncul ya, kampret. Roll gratis. Sekali lagi Beleric lagi. Beleric lagi. Oke, cukup, cukup ya. Siapa yang mau diganti nih? Mungkin di creep run nanti guys kita bisa upgrade level ya. Lihat Claude-nya. Claude-nya masih bintang 1 guys lawannya. Tapi gini pun bahaya karena dia pakai DHS guys. DHS itu mengurangi darah dari persentase ya. 30 atau 20%. Oke, kita dapat 13 gold. Claude akhirnya ya. Kirain merajuk deh. Balmon-balmon aja. Kok gak balmon Kuvra? Lagi Esme. Kan Kuvra lagi. Lagi aduh. Esme ini ternyata jadi juga sepertinya ini guys. Karena gak ada yang main matchnya. Kita ganti dulu nih ya. Biar ini Guardian aktif dulu guys. Kita kurang damage sih. Kita harus nyari cepat-cepat Claude-nya ini guys, bintang 2. Ataupun kita butuh naik slot lagi. Ah, butuh banyak lah kita. Lihat guys, di sini Guardian itu itu nggak mati-mati ditebas sama si Freya. Mati langsung. Oke, berkurang 1 ya. Oke, santai dulu. Oh, Beleric. Oke, nice. Nice. Berarti nanti kita bisa masukin lagi si Palir, guys. Di sini ini Balmon sementara ya guys ya, karena nanti kita butuh yang namanya Mino. Mino itu sangat butuh untuk mengaktifkan 6 westernnya. Karena kok nggak ada dia kurang guys. Kayaknya jangan kita buang guys, karena bentar lagi bintang 3 ya. Kita nggak tahu rezeki kita di mana, oke. Dan ini karena main ini rezeki-rezekian guys. Rezeki Art of Tubir mati kaya guys. Oke, ada buku mirror sama buku guys. Buku kita kasih dulu ke Esme ya. Kuvra Akai kan rezeki kan, rezeki anak soleh. Esme mungkin kita nyari satu lagi Esme ya. Langsung kita buat bintang 3 cuy. Ini kita masukin dulu. Tunggu ini aja ya. Labar.
kita pun kayaknya ini gak usah lagi naik slotnya karena masih mahal 32. Kalau syukur kalau kita masih bisa bertahan sampai fat box, kita tuh bakal dapet kapasitas ya guys. Itu Zilongnya gak kasih, kenapa dari tadi gak ada mukul itu? Lihat guys, Guardian kita tuh tebel loh guys. Main pukul tuh apa itu? Gila, tebel loh guys. Cuman itu kita kurang damage. Aduh, ayolah si Claude, tolonglah satu lagi atau Esmi lah. Valir bintang 3 akhirnya ya, bintang 2 ya. Oke, Esme gila men. Kita kasih itemnya biar dulu. Jadi di sini kita tinggal membutuhkan yang namanya Mino guys. Mungkin kalau di bawah kita tuh kalah, kita bisa dapat urutan kedua atau ke satu guys untuk mengambil yang namanya ini guys, kapasitas. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertahan ya, karena lawannya Loi. Oke, Esme-nya ini bintang 3, darah nggak berkurang ya. Kita kasih lampu ya, ini luar biasa, lampu plus buku guys. Boom. Oke, mati lawannya ya, mati. Jadi di sini kita tinggal nunggu bertahan aja guys. Gila, ini sengit sekali sih. Cuman 6 westernnya belum aktif ya. Mino. Akhirnya Mino ya. Mino. Tunggu, Balmon kita. Iyalah, Balmon kita jual. Bentar ya. Tunggu. Nanti kita ambil ya kalau kita menang ya. Kalau kalah ya udah. Ditempel lah guys. Apalagi lihat guys, itu siapa Claude-nya? Oh, Claude-nya sama dia guys. Oh, sepertinya kita menang sih. Gila Esme-nya, Hyper Fairy Boy sama kayak ini, kayak Freya ya. Cuman dia yang damage-nya itu Hyper Fairy-nya itu si Esmeralda. Oke, di sini kita menang. Di bawah kita ada berapa itu? Ntar ya, kita ambil dulu. Aduh, nggak dapet lah guys. Wih, dapet guys. Wih, mantap. Gila men, dapet ya posisi 3. Muntun bercanda. Muntun. Langsung lah kita aktifkan. Kita kasih dulu ini. Tunggu. Kau masuk. Oke, 6 western ya. Kita lihat Esmisa. Oke, Cloud. Satu lagi Cloud. Tunggu, udahlah. All in aja. Cloud. Lagi. Ya ampun, terlambat guys. Itu guys, aku kurang cekatan ya. Lawannya guys 6 WM, bintang 3 nya itu loh. Tapi gila men, Cloud kita masih bisa gendong ya. Gila, Esme. Terutama Esme guys. Esme guys, kalian lihat. Mino kita bintang 3, bintang 2 ya. Gila men, Esme kita meng-carry kali ya guys. Kalian pukul itu Mino tuh tebelnya na'udzubillah itu, lihat. Itulah guys enaknya main Guardian ini. Kita kalau lawan kita nggak match ya, kita bisa menang. 2 besar cuy, final round langsung ya. Oke, di sini semua ada bintang 2 kecuali Mino, otomatis dia bintang 2 karena dari elementalis guys. Kita lihat, lawannya di kiri, berarti di kanan kita guys. Lawannya ini 6 mm 4 tarjemen ya. Oke, langsung aja kita tabrak guys. Kita tabrak. Ntar Minunya kayaknya lebih cocok di sini guys. Ini di sini ya.
Cloud di belakang, oke. Oh iya, ada Johnson. Pakai flicker, guys. Oke, guys, kita lihat nih, guys. Darah sama-sama sekarat. Minum mantap, putih. Gila, men. Cloud, Cloud kita udah tewas, guys. Kok kalah ini? Walah, kampret, kampret. Minum ulti sekali lagi, oke. Ih, menang, guys. Menang kita, nggak mengecewakan kan? Western sekarang ini bisa, guys. Aku tuh udah pernah menang ya maininnya. Guardian Western, tapi ya kita lihat kalau lawannya mage kita bisa mampus ya, karena Guardian kita tuh lembek di depan mage-nya. Di hadapan mage itu dia lembek, oke. Lihat guys, kita kurang satu pemain lagi ya. Lawannya tuh udah lebih satu. Mia bintang 3, 6 mm. Kita hajar, guys. Lihat lawannya itu di bawah, wih. Main WM semua, oke, guys. Gak ngerti lah, sekian dulu ya guys ya untuk episode si Bas skill 1 ini, guys. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa guys, di subscribe dan tombol loncengnya itu dihidupin ya. Buat kalian yang suka sama videonya, kalian boleh like. Oke, saya pamit. Assalamualaikum.